Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Lian. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini aku mau belanja oleh-oleh. Di sini tuh tempat belanja oleh-oleh termurah ya teman-teman, menurut aku harganya lebih murah dari toko lainnya. Di sini tuh komplit berbagai macam coklat, ada kopi dan jajanan lainnya. Cocok untuk oleh-oleh ya, teman-teman. Nah, ini sepira sih. 58. Itu sih lebih kecil, ya kan ini. Gimana lebih lah? Nah, di sini ada berbagai macam jajanan ya teman-teman, kopi, ada creamer, ada teh, ada macam-macam ya di sini. Ada Milo di sini juga murah nih guys, 35. Ada permen, ada minuman. Emang dia tuku sing kia wae sing cilik ya dua-dua. Nih. Iki ora anak sing sing anu, anane sing susu karo biye. Sing apa ya kae? Almond ya. Oh, sing kacang. Masa iki paha? Yang kok deleng nang kana. Anane. Ora, murah nang kene. Ane. Dermil harga itu ini aja lah enggak apa-apa ya. Daripada ane. Oh, yang kok kan minggu esok karo deleng mana? Nah, seperti yang kalian lihat ya teman-teman, harganya tuh menurut aku murah di sini daripada di toko lain ya teman-teman. Coklat, berbagai macam coklat tuh ada di sini, menurut aku lebih komplit juga. Dan ini tempatnya dekat dengan Pasar Junwan ya teman-teman. Di sebelahnya Pasar Junwan. Di sini ada dua toko, tapi yang lebih komplit yang sebelah sini, yang ini aku datengin ya teman-teman. Lah. Kenapa siapa nu? Kemana sudah kebaik ya Tuan Takur? Tuan Takur. Takut. Berarti wana itu bunder-bunder kayak tok ya li harus yang engku om mengalih kongkiko sekali li nggak tuh pakai temen lo pakai temen nggak ada samyang berarti buta sih ya nanti mau di nama tuh kia li pilih orang nanti orang terus sama samyang dong dia ya. Nang Taiwan ho nang long mantin wolo long mantin nang kahing pol murah-murah bleh. Apa? Ya samyang lah. Bidar kane. $2. Ya paling ora ya 70-an ponjo lah masa. Ya padha nek ngono iku kecakan dal kilo. Ih, nyelu urung-urung ya. Apa? Hai. Amigo kepaya. Kenalane nih. Itu dia ya guys, rekomendasi aku toko belanja oleh-oleh murah di daerah Junwan. Ini sekarang aku udah selesai belanja dan saatnya bayar.
sekian dulu video dari aku kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.